Gubernur Jawa Tengah mengenai bantuan kanggo 138 pedagang korban kebakaran di Pasar Wage, Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Selain mengenai bantuan, Gubernur juga ndeleng lapak pedagang sing kebakar karo ngunjungi bedeng sementara kanggo dagang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ngai bantuan kanggo 138 lapak pedagang korban kebakaran Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas. Saben lapak pedagang oleh bantuan Rp15 juta. Bantuan diwe secara simbolis madang 5 wong pedagang kanggo prokes. Selain ngai bantuan, gubernur juga ndeleng lapak pedagang sing kebakar karo nekani bedeng sementara kanggo dagang. Sekarang kunjungan kerjanya Gubernur Jawa Tengah didampingi Bupati karo Wakil Bupati Banyumas BPBD karo dinas terkait. Insya Allah kita akan bantu lagi karena Pak Bupati kemarin sudah ngabari kita. Katanya memang kita mesti gotong royong. Anggaran yang sangat terbatas itu mesti kita carikan sumber-sumber yang lain. Pak Bupati sudah bersurat agar kawan-kawan yang menjadi korban kebakaran bisa dibantu dan hari ini kita sudah berikan bantuan itu kepada para pedagang. Nanti setelah ini kita siapkan pembangunan yang ada di atas. Ya, kita sudah hitung-hitung lah. Jadi apakah kira-kira berapa 15 kan ya usulannya ya. Ya nanti kita pertimbangkan berapa kira. Jadi kalau kemarin sih hitungan kita dari provinsi mungkin sekitar 10 M cukup. Kalau itu nanti bisa di segera berikan, warga bisa jualan lagi. Sekang Purwokerto, Marnoto, Banyumas TV, ngelaporakan. 3M apa aja, 1.